Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kereta api, balik lagi di channel Mang Ciadi. Channel yang membahas mengenai mesinis dan seluruh seputar kereta api. Jadi pada video kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan di PT KAI, khususnya di PT Reska Multi Usaha. Jadi Reska ini merupakan anak perusahaan dari PT KAI. Dan untuk lowongan kerjanya, yang pertama untuk di bagian parkir attendant, yang kedua kru packing, dan yang ketiga cook atau cook helper. Dan untuk teman-teman yang ingin melamar, kalian harus tonton video ini. Yang pertama kita bahas untuk parkir attendant. Untuk penempatannya di Yogyakarta, tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Untuk registrasi, kalian melalui link tersebut. Untuk persyaratannya, yang pertama WNI, laki-laki, usia minimal 19 tahun dan maksimal 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal SLTA atau sederajat, memiliki passion melayani, tinggi badan minimal pria 160 cm. Dan untuk kelengkapan dokumen, yang pertama dimasukkan dalam satu map plastik warna kuning, business file secara berurutan, yaitu yang pertama, hasil cetak sertifikat vaksin minimal dosis pertama, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga terbaru, asli surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh klinik, puskesmas atau rumah sakit. Yang kelima, asli surat lamaran kerja yang sudah ditandatangani. Yang keenam, asli daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Yang ketujuh, fotokopi SKCK yang masih berlaku. Selanjutnya, foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, background warna biru. Yang kesembilan, fotokopi ijazah terakhir. Yang kesebelas, fotokopi kartu BPJS kesehatan. Dan yang terakhir, rapid test antigen 1 hari sebelum pemanggilan wawancara. Jadi untuk teman-teman, ini merupakan persyaratan dan dokumen untuk parkir attendant. Kalau kalian minat, silakan kalian ikuti untuk penempatannya di Yogyakarta. Yang selanjutnya kita bahas untuk crew packing. Penempatannya juga untuk di Yogyakarta dan Solo. Untuk tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Desember 2021, registrasi melalui link tersebut. Untuk persyaratannya, yang pertama WNI, yang kedua laki-laki, yang ketiga usia minimal 19 tahun dan maksimal 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal SLTA atau sederajat, memiliki passion melayani, cekatan dan cepat dalam bekerja. Untuk tinggi badan minimal pria 160 cm. Selanjutnya untuk dokumen, yang pertama dimasukkan dalam satu map plastik warna kuning, business file secara berurutan, yaitu hasil cetak sertifikat vaksin minimal dosis pertama, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga terbaru, asli surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh klinik atau puskesmas ataupun rumah sakit, asli surat lamaran kerja yang sudah ditandatangani, asli daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, fotokopi SKCK yang masih berlaku, foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, background warna biru, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi kartu BPJS kesehatan, dan yang terakhir rapid test antigen 1 hari sebelum pemanggilan wawancara. Jadi ini merupakan persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk crew packing. Kalau kalian minat di bagian ini, silakan kalian lamar mumpung masih ada waktu sampai tanggal 15 Desember 2021. Dan yang terakhir untuk cook atau cook helper, penempatannya di Yogyakarta, Solo, dan Cirebon. Untuk tanggal pendaftaran juga sama, sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Untuk registrasi, kalian melalui link tersebut. Untuk persyaratannya, yang pertama WNI, yang kedua pria atau wanita, usia minimal 19 tahun dan maksimal 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal SLTA atau sederajat, memiliki sertifikat keahlian di bidang tata boga, memiliki pengalaman di bidang cook atau cook helper minimal 1 tahun, tinggi badan minimal untuk wanita 155 cm dan pria 160 cm. Untuk kelengkapan dokumen, dimasukkan dalam satu map plastik warna kuning business file secara berurutan. Yang pertama, hasil cetak sertifikat vaksin minimal dosis pertama, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga terbaru,
asli surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh klinik atau puskesmas ataupun rumah sakit. Yang kelima, asli surat lamaran kerja yang sudah ditandatangani. Asli daftar riwayat hidup, fotokopi SKCK yang masih berlaku, foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar background warna biru. Fotokopi surat pengalaman kerja sebagai cook atau cook helper. Fotokopi ijazah terakhir, fotokopi kartu BPJS kesehatan, dan yang terakhir rapid test antigen 1 hari sebelum pemanggilan. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba melamar menjadi cook atau cook helper, silakan kalian coba. Harap diingat, ini sampai dengan tanggal 15 Desember 2021, pendaftaran hanya melalui link tersebut. Dan untuk teman-teman semuanya, selamat mencoba, semoga kalian bisa bergabung di PT KAI. Apapun bagian kalian, apapun formasi kalian, kita sama-sama untuk bekerja di PT KAI. Dan bertujuannya sama, yaitu memajukan PT Kereta Api Indonesia Persero. Terima kasih untuk teman-teman semua, semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.